Hai, assalamualaikum guys, selamat kembali ke channel Adi Motorana Vlog. Ok guys, hari ni aku tak ada nak cerita video panjang-panjang, tak adalah hari ni. Cumanya aku nak jawab komen daripada penonton daripada channel AMRV. Ada komen kat sini, nanti aku letak kat tepi. Korang boleh tengok apa yang dia komen. Ok, jadi sebelum aku jawab apa-apa, kita tengok intro ni dulu. Jombi, 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 abang sayang. Pimana, 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 tinggal. Okay guys, sempena 2023 ni, aku ingat aku nak buat satu segmen baru lah dekat dalam channel ni. Iaitu, korang komen, aku jawab. Bila korang komen, aku akan jawab satu komen dekat dalam satu video lah. Walaupun nanti ada video tu ada kena-mengena lain, aku akan selitkan sikit dan jawab soalan korang. Okay, jadi hari ni aku akan fokuskan untuk satu komen ni dululah. Sebab apa, tak ada cerita pasal benda lain. Kecuali nanti video akan datang, aku ada cerita benda lain, tapi aku akan jawab satu komen. Okay, jadi komen yang nak dibaca hari ni, korang boleh tengok. Assalamualaikum bos, saya nak tanya, saya baru beli motor baru. So, kalau nak servis, kena servis di kedai yang saya beli motor tu atau mana-mana kedai yang berdaftar pun boleh ke? Ibaratnya macam itulah jawab soalan dia. SJN, Sarjan Nur, Sarjan Muhammad Adam. Okay, itu soalan dia. Dia nak tahu, adakah motor dia baru beli tu dia servis di kedai dia beli motor saja ataupun dia boleh servis dekat kedai lain? Untuk servis ni, aku pada pandangan aku, mana-mana kedai pun boleh lah. Kalau macam Honda ni, dia undang-undang dia ketat sikit kalau Honda punya style. Kalau kita pakai minyak hitam selain minyak hitam daripada jenama Honda, jadi apa-apa masalah pasal motor, motor kita rosak ke apa-apa kan, tak boleh claim. Itu kalau Honda lah, sekiranya kita pakai minyak hitam selain daripada cop Honda. Kalau Honda, tapi pada pandangan aku boleh je pergi kedai mana-mana. Kalau korang nak lagi selamat, korang boleh pergi kedai yang biasa ada service center sekali. Macam Honda dia ada service center dia, Yamaha dia ada service center dia. Lepas tu macam jenama-jenama lain pun, Modenas, S1M, motor-motor Enforce, dia ada dia punya pusat servis lah. Jadi lagi senang. Kalau nak claim warranty pun, kalau motor ada masalah, pergi ke service center. Jangan pergi kedai yang kita beli motor tu lah. Macam nanti kena kencing pula macam aku kena baru-baru ni kan. Ingatkan kita percayalah kedai yang kita beli motor. Rupanya kaki kencing. Kan? Jadi untuk kes servis ni, tak kisahlah kedai mana-mana, tapi yang lebih baiknya pergi ke servis center. Kalau motor beli Yamaha, korang pergi ke Yamaha servis center. Macam mana korang nak tahu lokasi-lokasi servis center ni ataupun AC, selalu orang cakap AC servis center, macam mana nak tahu? Korang boleh pergi laman web, seperti kalau kata Yamaha, korang buka laman web Yamaha Malaysia motor. Yamaha Motor Malaysia terbalik. Okay, Yamaha Motor Malaysia, korang boleh cari list service center ataupun dia kadang-kadang dealer. Dia ada dealer. Korang, selalunya kalau laman web dia tu, dia akan ada 3 titik di atas kan, 3 garis di atas, nanti aku tunjuk. Okay guys, macam mana korang nak tahu dekat mana ada service center macam Yamaha, Honda, Enforce, Modenas? Kalau macam mana korang nak tahu, korang boleh buka laman web. Kalau Yamaha, kau boleh buka laman web Yamaha lah. Kalau Honda, korang boleh buka laman web Honda, Enforce, Modenas, semua samalah. Korang boleh buka laman web diorang. Lepas tu korang boleh cari di mana ada service center diorang. Nanti aku akan tunjuk contoh dekat korang macam mana nak cari service center dia. Okay, lagi satu, kalau kata dah jumpa service center ni, korang boleh pergilah terus. Kadang-kadang dia orang tulis dealer. Dealer pun kedai tu dia adalah sebagai service center. Kadang tu lah. Tapi lebih baik check yang service center. Nanti aku akan tunjuk macam mana contoh untuk tahu
dekat mana service center terdekat dengan korang. Okey. Sebaik-baiknya pergi servis motor baru korang dekat service center sebab masih dalam waranti. Sebab apa? Berkemungkinan lah kan bila kita servis kat luar, dia akan avoid kita punya waranti. Tapi buat masa ni aku tak pernah dengar lagi lah yang kena. Walaupun kita servis kat mana sekalipun tak pernah lagi lah yang kena kan. Minyak hitam apa pun kita pakai tak pernah lagi kena lah bila claim waranti. Dia kata avoid sebab kita bukan pakai minyak hitam daripada jenama motor. Okay. Jadi kita cerita cukup sampai situ. Kita tengok dulu contoh dia macam mana. Nak tahu dekat mana ada service center yang terdekat. Okay. Sorry lah kalau slow sikit. Ini dia punya laman web. Okay. Lepas tu korang biasanya dia akan duduk dekat dalam garis 3 di atas ni. Dia akan duduk dalam rangkaian Yamaha ni selalunya. Okay. Okay, dia dekat sini dia keluar surf dealer. Contoh kita duduk macam aku Penang kan. Lepas tu carilah dia punya selalu YQS ni kan. Dia punya service center. Okey, dia keluar alamat service center yang terdekat dengan korang. Contoh yang ni Chun Sing Motor, El Chong Motor. Ini tempat-tempat service center untuk Yamaha lah. Ini contoh Pulau Pinang punya. Ini ada dalam pulau dengan luar pulau, Jalan Anson. Ini cara nak tengok service center. Ini untuk Yamaha aku ulang lagi sekali. Pergi rangkaian Yamaha, lepas tu pilih state. Kita punya daerah lah. Ni all state. Pilihlah negeri korang duduk, macam ni contoh Penang. Lepas tu cari YQS untuk ini untuk servis, pusat servis Yamaha Ini dia keluar lah alamat yang terdekat. Okey, sekarang kita try tengok Honda. Okey, kita pergi laman web dia. Ini bonsuhonda.com.my. The power of dream. Dia sekarang Honda, dia Honda Impian X dia punya pusat servis dia Honda Impian X. Okey, kita pergi 3 titik di atas. Cari pengedar sesuka motoran. Dia pengedar ni pun dia selalunya ada sekali dengan pusat servis lah. Cuma lama web Honda ni dia macam berat sikit lah. Ataupun korang boleh je Google Honda Impian X terdekat dengan korang. Ini adalah lokasi-lokasi dia ni. Ini lokasi-lokasi dia punya pengedar. Okay. Find a dealer. Dia keluar macam yang tadi juga. Oh. Kita try lagi Pulau Pinang. Select reduce. Nak yang paling terdekat kita pilih kategori Impian X. Okey. Dia keluar Impian X. Lepas tu tekan alert. Tekan reset lah. Impian X. Pulau Pinang 10 km. Dia 10 km dia keluar dalam map. Ini map Pulau Pinang
yang paling terdekat dengan aku Honda Impact X dalam pulau ada 3. Yang dalam pulau ada 3, okey. Okey, nombor 1 Sing Huat Motor Sendirian Berhad di Lutong. Okey. Jimat Motor Sendirian Berhad Kolim Cok Tok Kun, ini seberang lah. Ini Pala Batas, Anicha Motor, Pulau Tikus, Pulau Pinang, dalam pulau Kampung Gajah, Batuwet, Sunli Jaya, ni Sunli Jaya tempat aku claim waranti Honda RS 1 hari. Okey. Ha, ini untuk Honda, okey. Ha, cara sama macam yang Yamaha tadi. Okey, sekarang kita tengok untuk M-Force. Enforce dia ada banyak lah, dia ada Benelli, dia ada W Motor, Benelli, Kiwi, SM Sport, SYN, W Motor, Bridgestone, Motor Morini, QJ Motor, TGB. Okey, ini motor-motor yang under Enforce. Okey, kita tekan 3 garis di atas, lepas tu Our Network. Okey, lepas tu our location, ini adalah dia punya HQ. HQ ni pun ada buat servis juga dan claim warranty. Ini dekat Baldor, Sungai Jawi, Pulau Pinang. Ini dia punya HQ. Okey. Lepas tu untuk dia punya dealer. Dealer ni dia selalunya sekali pusat servis lah. Okey. Contoh ini kita try macam tadi juga Pulau Pinang. Ini dia dah pilih dealer, tapi dia selalunya ada pilihan lain. Tempat dealer apa semua, selalu dealer ni dia sekali semua dah ada lah. Kalau kata korang nak cari S1M saja, korang boleh pilih S1M. Ini kedai, nama-nama kedai yang servis S1M, ada boleh claim warranty S1M dan sebagainya lah. Dia dekat map di bawah ni. Kita dah tekan Pulau Pinang tapi dia tak zoom dekat Pulau Pinang. Ini salah map. Enforcement pusat servis ada banyak guys. Oh, dia zoom ke mana ni? Okay lah, macam tu lah. Nak cari, inilah nama-nama kedai yang boleh buat servis untuk S1M. Semoga info yang diberi kali ini memberi manfaat lah, dapat membantu korang dalam isu untuk servis motor ni lah, motor baru. Okay guys, macam tu lah caranya, macam mana korang nak tahu dekat mana ada servis center untuk motosikal jenama yang korang pakai. Lain jenama, lain lah laman web dia. Jadi korang kena pergilah satu-satu laman web tu. Kalau kata korang pakai Yamaha, korang boleh beli motor Yamaha, korang buka lah laman web Yamaha untuk tahu dekat mana dia punya service center. Kalau Enforce, Enforce lah, macam yang aku tunjuk tadi. Kalau Honda, dia Honda Impian X, dia punya pusat service dia. Jadi itu sajalah untuk video kali ni. Semoga info yang aku bagi untuk video kali ni bermanfaat untuk korang. Jadi terima kasih kerana terus support selama ni aku punya channel AMRV ataupun Adi Motorunner Vlog. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan nyalakan butang loceng untuk notification video yang akan datang. Jangan lupa share video ni pada semua rakan-rakan supaya dapat kita berkongsi ilmu bersama, okey. Jadi terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Sampai lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment and subscribe.